Saling melengkapi antara satu sama lain menjadi resipi kejayaan pasangan kembar Un Yong Lin dan On Yong Sin, 30 tahun yang menamatkan pengajian dalam jurusan sama di Universiti Malaysia Perlis UNIMEM. Mereka yang tidak pernah berjauhan malah berkongsi hampir segala perkara memperolehi Doktor Falsafah Kejuruteraan Alam Sekitar pada Majlis Convocation UNIMED ke-14 pada Sabtu. Bagi mereka, semua cabaran dan dugaan yang ditempuh bersama memberikan kenangan terindah apabila impian mereka untuk menggenggam PhD bersama-sama menjadi kenyataan. I think both of us is like synergy. Help each other. Yes. What kind of help? For example, something like when you go out for your assignment, you tong-tong do it. Help in the lab or emotionally. Yeah, moral support. She's my biggest support. Besides my supervisor. Selain pasangan kembar itu, turut bergelar graduan Doktor Falsafah pada usia 34 tahun adalah seorang ibu syarat mengandung, Aksna Sazali. Graduan PhD Kejuruteraan Bahan itu mengambil masa selama 5 tahun untuk menamatkan pengajiannya. Malah, dia terpaksa berehat selama setahun kerana berpantang anak kedua dan kini sedang menanti kelahiran anak ketiganya. Nak habiskan ni kan banyak emosi, turun naik kan. Tambah saya dah keadaan macam ni, lagilah cabaran tu sangat tough lah. Dia habiskan juga untuk tahun ni juga. Dah maksimum dah kan, dia kan 3 hingga 5 tahun kan. Mereka ditemui pada istiadat convocation ke-14 Universiti Malaysia Perlis UNIMED di Dewan Ilmu Kampus Alam UNIMED Arau. Pada istiadat convocation kali ini, seramai 3,647 graduan menerima anugerah masing-masing dengan membabitkan 8 sidang yang akan berakhir pada Selasa ini.